wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Mama Zahra. Nih, Mama Zahra malam-malam mau pergi sama Kakak Zahra. Kakak Zahra sudah nunggu di motor. Mama Zahra mau pergi, mau nyari peralatan buat sekolah. Karena Kakak Zahra itu ngomongnya mau menjelang maghrib. Tadi baru ngomong kalau besok ada kegiatan ekskul drum band. Jadi tidak punya stik buat drum bandnya. Jadi malam-malam yaudah, ayo kita nyari peralatan buat keperluan Kakak Zahra sekolah. Nah, lanjut saya mulai perjalanan ya teman-teman. Ini tempat pertama yang saya tuju untuk mencari stik drum band itu adalah di tempat peralatan sekolah, namanya Metro Jaya. Nah, Metro Jaya ini adalah tempat peralatan sekolah yang tempatnya tidak jauh dari sekolahnya Kakak Zahra, dan ini adalah rute jalan yang hampir setiap hari dilewatin Kakak Zahra untuk berangkat sekolah dan juga pulang sekolah ya. Karena ini suasananya terang, tidak hujan, jadi untuk kendaraan lalu lalang itu alhamdulillah lumayan ramai. Dan untuk saya sendiri, ini adalah hiburan tersendiri buat Mama Zahra, karena Mama Zahra sendiri itu jarang banget keluar malam, kecuali ada keperluan baru Mama Zahra itu keluar malam. Biasanya kalau sudah selesai tutup warung, ya wis oleh orang ngerem nang jero ya lur ya. Kayak gini, ini istilahnya go cuci mata Mama Zahra. Sing biasa dina-dina neng oma, akhirnya metu ndelengna suasana malam di sekitar daerah Purwokerto. Nah, ini saya sudah sampai di daerah Moro. Lah, depannya Moro ini kita lurus sedikit, itu adalah sekolahannya Kakak Zahra. Ini ya, itu di depan. Nah, kanan jalan ini adalah sekolahnya Kakak Zahra. Terus untuk Metro Jaya sendiri ini tinggal lurus lagi berapa meter itu sudah sampai kita ke tempat tujuan. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke Metro Jaya, tempat alat sekolah terlengkap menurut Mama Zahra. Soalnya ini paling gede di sekitaran daerah sini, ini paling yang terlengkap ya kalau menurut saya sendiri. Nah, untuk Kakak Zahra ini alhamdulillah sudah masuk, langsung kita naik ke atas ke tempat di mana tempat stik drum bandnya berada. Jadi, nah, untuk Kakak Zahra sendiri ini langsung bertanya ke kasir di mana tempat stik drum bandnya berada ya teman-teman. Ini saya mengikuti dari belakang saja. Nah, kita lanjut untuk pilih-pilih keperluan Kakak Zahra untuk kebutuhan sekolah. Nah, ini sudah sampai ke tujuan tempat stik drum bandnya ya. Sedangkan saya sendiri tidak mau kalah, saya sendiri juga ikut muter-muter ya teman-teman, pingin nyari sesuatu, siapa tahu ada sesuatu yang kiranya saya butuhkan. Jadi Kakak Zahra lagi milih-milih ke tempat butuhan dia untuk keperluan sekolah. Jadi untuk saya sendiri ini pingin muter-muter untuk nyari keperluan saya sendiri, karena di sini kan perlengkapannya lumayan rada lengkap. Jadi saya sendiri tidak mau kalah untuk nyari keperluan saya juga ya teman-teman. Nah, ini adalah keseruan Mama Zahra dan Kakak Zahra di saat lagi belanja. Untuk belanjaan di lantai atas kita sudah selesai, jadi kita waktunya turun. Hasil belanjaannya dibawa sama Kakak Zahra ya teman-teman. Nah, kita turun lanjut untuk mencari penggaris, tipek, dan juga tadi penghapus. Nah, alat-alat tersebut adanya di lantai dasar. Nah, kita sekalian turun mencari sesuatu tentang kebutuhan Kakak Zahra sekolah. Nih, pokoknya masih pilih-pilih, terus lanjut kita ke kasir ya. Nah, kita sudah mulai pembayaran dan waktunya kita pulang. Nah, sebelum pulang ini Mama Zahra mau mampir untuk kuliner sekedar sambil melepas lelah mumpung keluar. Jadi kita mau jajan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya arah dari Metro Jaya arah keluar itu arah ke Aroma, sebelah
kiri saya ini adalah sepanjang jalan itu penjual durian. Nah, ya lur, sing pingin kuliner durian ada di sekitar jalan RRI ya. Jadi saya mau melipir untuk beli roti bakar. Terus untuk istirahat sebentar, jadi kita buat ngaso sebentar, kita nongkrong-nongkrong sebentar untuk ngelarisin dagangan teman saya, sekalian menikmati suasana malam ya. Nah, ini saya lagi mampir buat ngelarisin dagangan Mbak Kayune. Ini adalah orang yang suka main ke rumah, suka ngelarisin dagangan saya. Ini gantian saya juga ngelarisin dagangannya Mbak Kayune. Karena ya gantian ya Leria, mumpung saya keluar juga, ini pingin nyobain roti bakar, pisang bakar, dan juga tape bakar. Monggo lur, dilarisi sing wilayah tinggal di daerah sekitar Purwakarta, monggo. Nih ada roti bakarnya itu tempatnya di sebelah Blangkon Sel. Angger wis ngerti jenenge Blangkon Sel ya, wis paham ya lur, ke lur. Nih Blangkon Sel itu sebelahnya ada di sini. Nah, terus ini adanya di depan kantor Daup 5 ya, depan RRI. Sing pingin nyoba duren-duren, ke bakul duren ake pisan, monggo dilarisi ke lur. Duren-duren ya anak, ke bakul-bakul duren. Ya, kita ngelihat proses pembuatan roti bakar. Kakak Sarah pesan roti bakar. Iya. Ini roti bakarnya. Yang pisang bakar ya. Di sini es teh. Iya. Yeah. Priwe, wis laris? Kit mau? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah laris-laris. Ada kedai, ada pesan pisang bakar, roti bakar. Telur. Menunya ada apa aja? Iya, menunya saya kasih belas. Nah, roti bakar Gilang RRI, dikenalnya di sini roti bakar Gilang RRI ya. Untuk harga-harganya ini ada di sini semua ya. Panggonane bersih pisan ya. Saya pengin jajan-jajan roti bakar ge anane kene ya, monggo. Dilarisi lur. Ge anane ning sebelah toko HP Blangkon. Melipir Blangkon Sel. Melipir Blangkon Sel. Ge. Buka nyampe jam berapa sih? Sampai jam 11. Sampai jam 11. Ge sing pengin nongkrong karo pacare, karo Mbak Ayune, karo dulure, monggo. Ge. Ana roti bakar, ana pisang bakar. Ana tape bakar, wedang jahe ana ya, jahe susu. Tuh ana kopi, wis barang dengah pokoknya sing pengin nggo nongkrong-nongkrong ning kene murah regane. Murah meriah te. Buka dari sebelum maghrib. Oh, bukanya dari jam 6 sampai jam setengah 8 dibungkus. Oh, kalau setengah 8 itu dibungkus. Jam setengah 8 sampai jam 11 malam. Tutupnya jam 11 malam, cuma naik wis keponto ngarep jam 11 tekangene ya kadang sih digawek. Nah, mepet pisan ya digawekne ya Mbak Ayu. Oh, rezeki kok. Nah, ini proses bikin pisang bakar. Sebelah ini buat tape, buat roti bakarnya ya. Aku besok rebo untuk kamarin bondan lah.
pas hari hanya juga aku teka. Sampai silau banget. Kamu rasa apa sih? Aku coklat. Coklat kok aja kayak keju, kok seneng asin. Oh, anggur asin keju rasa ya? Iya. Jajanan asin. Roti ini gede hasilnya belur. Oh, anak pisang pakarnya juga tuh. Mantap, sepiring dewek. Iya, rotinya run. Rotinya mereknya be, anak mereknya orang roti sing biasa ya Mbak Kayu. Iya, roti run ya. Roti ini asli run. Ini juga dari OMP juga kok. Pada kesini. Anu buat tugas. Oh. Buat nangka itu dia aku anak lagi foto nangka ini. Oh iya. Wes. Oke. Nih ada tempat lesehannya ya tuh. Ini ada yang beli lagi. Larisi sing dolan maning Purwokerto anane ning ngarep stasiun timur Daop 5 ya. Iya, Blangkon nah, HP. Anane ning sebelah Blangkon HP. Dilarisi ya Lur ya. Murah. Enak. Panas. Nah kita sudah sampai rumah ya teman-teman. Nih hasilnya apa aja belanjaan hari ini. Nih tadi saya bungkus jahe susu. Ini tadi ya saya bungkus jahe susu buat Pak suami. Nah ini satu bungkus gelas gede. Nih gitu ya. Tuh. Terus kakak Zahra belanja beli tip ek, beli dompet buat tempat kartu pelajar, terus kalau buat sekolah itu kan ada uang-uang receh dia buat bekal ke sekolah juga ya. Terus ini beli yang dituju sebenarnya ini stick buat drum band. Nah ini stick buat drum band, belinya ini dapatnya bermacam-macam, ada penggaris, terus ada dompet, ini stick, terus ini ada dompet buat tempat pensil, tempat pulpen, ada penghapus, ada tip X, ini perabotan kakak Sarah. Untuk mamanya dapatnya mangkok.
nih mangkok dapat 3 ini hasil mamanya. Nah kayak gini ya. Nah alhamdulillah sudah sampai rumah lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.